Wangsara Jasa adalah klan atau keluarga yang pernah berkuasa di Kerajaan Singhasari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Dari awal yang sederhana di Singhasari hingga keagungan di Majapahit, para penguasa dinasti ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Membentuk perspektif politik, budaya dan ekonomi hingga kini berabad-abad sesudahnya. Didirikan oleh Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa, seorang warga biasa yang ambisius. Singhasari naik daun di bawah pemerintahan para raja dinasti Rajasa. Di antara mereka adalah Ken Arok, Anusapati, Panji Tohjaya. Kemudian semua raja pada era Majapahit seperti Raden Wijaya, Kertanegara, Jayanegara, Hayam Wuruk hingga Brawijaya. Dinasti Wangsarajasa merupakan bukti kekuatan dan pengaruh abadi dari kerajaan-kerajaan Jawa pada zaman pertengahan.